kembali di channel OYMKK. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Dong Hua, Apotesis. Ayo langsung aja ke alurnya. Memasuki pegunungan Youxi dari puncak utama puncak Xiouyu, Anda harus melalui jalan berbahaya, yaitu tebing bervertikal 90 derajat dan tidak ada jalan. Tidak ada jalan keluar, jadi hanya saja orang kuat di alam dewa penerangan melangkah maju dan menancapkan pancang kayu ke tebing. Karena jika ingin melewati tebing ini, hanya bisa menginjak pancang kayu tersebut. Jika murid dalam yang penakut melihat ke jurang di bawah, mereka mungkin tidak akan berani pergi ke sana. Tapi Lo Seng datang ke jalan berbahaya ini. Melihat platform layang-layang tidak jauh, lalu melompat dan menginjak tiang kayu. Setelah berlari puluhan langkah di atas tumpukan kayu, Lo Seng memanjat puncak samping puncak Youxi. Saya mendengar bahwa Kabupaten Jiangwu sering berlatih di teras Youxi baru-baru ini, jadi Lo Seng pasti dapat menemukannya di sini. Pada saat ini, tubuh besar Sang Wuxian sudah terengah-engah. Bahkan ada butir-butir keringat meluncur di wajahnya, membasahi jubah putih di tubuhnya. Namun biasanya, orang gemuk umumnya malas. Tapi Sang Wuxian bukan salah satunya. Sebaliknya, tingkat ketekunan dalam kultivasinya hanya sedikit orang yang bisa dibandingkan dengannya. Di teras Youxi adalah puncak sisi bundar. Di sisi kanan teras Youxi adalah puncak utama yang menjulang tinggi. Di sepanjang sisi puncak utama ada dinding gunung yang halus. Dinding gunung itu seperti dipotong dengan pedang. Ini sangat halus. Dengan hampir tidak ada titik lengket di tubuh Sang Wuxian, dia mengenakan jubah yang menahan beban. Bahkan seluruh tubuh dari jubah yang menahan beban ini terbuat dari timah yang berat. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia merentangkan kakinya yang tebal dan berlari ke arah dinding gunung. Saat mendekati tembok gunung, Sang Wuxian tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Lalu tiba-tiba melompat dan mulai memanjat tembok gunung. Meskipun dinding gunung sangat halus dan tidak ada titik kekuatan di atasnya, tetapi dengan mengandalkan momentum Sang Wuxian, tubuh gemuknya melesat ke atas dengan cepat. Di dinding gunung, seseorang menggambar skala dengan cat merah dan menandai ketinggian dengan angka di samping. 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter. Ketinggian yang dicapai Sang Wuxian terus meningkat saat memanjat. Itu hanya bisa mencapai 30 meter. Sang Wuxian menggelengkan kepalanya. Namun sebelumnya, dikatakan bahwa pernah ada murid sekte luar yang pernah berlari ke ketinggian 55 meter, yang juga merupakan hasil terbaik dari sekte luar puncak Xiouyu. Kemudian meninggalkan cetakan telapak tangan yang berat, dan sejauh ini belum ada yang bisa melewati telapak tangan itu. Tentu saja, ini hanya terbatas pada sekte luar puncak Gerimis. Jika makhluk bawaan dari sekte dalam puncak hujan Gerimis, mereka secara alami akan melampaui ketinggian ini. Saat Sang Wuxian jatuh, ada sosok lincah di sampingnya, bergegas menuju dinding gunung. Pria itu seperti monyet yang kurus, karena dia sangat cekatan. Setelah memanjat dinding gunung, dia seperti tokek. Dia terus memanjat dinding gunung. Dikombinasikan dengan kekuatan berlari, dia langsung melampaui ketinggian Sang Wuxian tadi dan mencapai tingginya 40 meter. Tetapi kekuatannya belum melemah. Dia terus melompat hingga mencapai jarak 45 meter sebelum kekuatannya benar-benar melemah. Dan dia jatuh dari dinding gunung. Murid luar monyet kurus itu tersenyum pada Sang Wuxian dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Melihat ini, Sang Wuxian tidak punya pilihan selain menatap ke belakang dengan mata bulatnya. Dan murid luar seperti monyet ini bergabung dengan puncak Xiouyu tahun lalu. Dan namanya adalah Wuda.
di urutan ke-11 dari sekte luar puncak Gerimis. Kekuatannya sedikit lebih buruk dari Sang Wuxian. Tapi orang ini kurus dan lentur. Setiap kali dia berlatih di sini, Wuda selalu bisa meraih hasil yang bagus. Di masa lalu, Wuda ini hanya bisa mendaki hingga ketinggian lebih dari 40 meter dan tidak pernah melampaui 45 meter. Tetapi hari ini, tampaknya dia telah mudah memanjat lebih dari 45 meter. Tingginya sekitar 46 meter, yang menunjukkan kekuatan Wuda telah meningkat lagi. Pada ketinggian 46 meter, tidak ada seorang pun di gerbang luar puncak Xiuyu yang dapat mengungguli dia. Faktanya, dengan status Sang Wu, selama dia mewarisi bisnis keluarga Sang di masa depan, bahkan jika dia hanya seorang prajurit biasa di dunia pemurnian tulang, dia masih dapat memesan master bawaan dari semua lapisan masyarakat. Untuk menggunakan makhluk bawaan, harganya sedikit lebih tinggi, dan untuk keluarga Sang mereka, itu pasti masalah sepele. Bakat anak-anak keluarga Sang adalah pikiran bisnis yang setengah dari jenius, dan penglihatan mereka sangat tajam. Tetapi dalam hal bakat kultivasi, mereka jauh lebih rendah daripada anak-anak dari 7 keluarga bangsawan besar. Namun, Sang Wuxian memiliki persyaratan yang sangat ketat pada dirinya sendiri. Sejak dia bergabung dengan sekte King Yun dan Xiu Yu, tujuannya sekarang adalah untuk berlatih terus-menerus sampai dia meneropos dan menjadi makhluk bawaan. Tepat ketika Sang Wuxian sedang mempersiapkan spirit kedua, Lo Seng tiba-tiba muncul di teras Yaoxi. "Kakak Wuxian!" teriak Lo Seng dari kejauhan. "Kakak Lo Seng, kenapa kamu di sini?" Sang Wuxian menyeka keringat di wajahnya, agak bingung dengan kedatangan Lo Seng ke panggung layang-layang. Baru beberapa bulan sejak Lo Seng bergabung dengan puncak Xiuyu, kekuatannya telah tumbuh dengan pesat. Ia telah tumbuh dari kondisi pemurnian sumsum menjadi makhluk bawaan yang jauh melebihi kekuatan murid sekte luar puncak Xiuyu. Dengan kata lain, Lo Seng akan dipromosikan ke sekte dalam kapan saja dan menjadi murid batin. Dengan kekuatan Lo Seng, tidak perlu datang ke teras layang-layang untuk berlatih. Sama seperti murid dalam Xiuyu yang tidak pernah datang ke teras layang-layang untuk berlatih. Tepat ketika mendengar Sang Wuxian memanggil nama Lo Seng, orang lain juga mengalihkan pandangan mereka. Kata Lo Seng sekarang terdengar seperti guntur di puncak Gerimis. Ketika Sang Wuxian meneriakkan dua kata ini, murid luar lainnya di teras layang-layang mengalihkan pandangan mereka secara serempak. Murid luar bernama Wuda, ketika dia mendengar kata Lo Seng, memikirkannya dan kemudian menunjukkan tatapan berapi-api di matanya. Karena Wuda adalah pejuang yang sangat gigih, dia memiliki bakat yang luar biasa, tetapi dia lahir di akar rumput dan dia telah mengalami banyak cobaan di sepanjang jalan menuju sekte King Yun. Dalam pikirannya, semua orang di dunia terbiasa untuk melampaui. Tapi tidak ada tantangan bagi Wuda untuk melampaui seseorang seperti Sang Wuxian. Tapi Lo Seng yang memiliki reputasi bergema di seluruh murid luar puncak Xiuyu, jika Lo Seng diinjak, itu akan menjadi tantangan nyata bagi Wuda. Namun Wuda hanya setengah langkah bawaan sekarang, dan dia sudah lama tidak berada dalam setengah langkah bawaan. Jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan Lo Seng, yang merupakan bentuk kehidupan bawaan. Tapi dia telah berlatih di platform layang-layang ini. Saya tidak tahu berapa meter yang bisa didaki Lo Seng. Saat Lo Seng sedang berbicara dengan Sang Wuxian, Wuda memberi isyarat bahwa dia mengenakan jaket pembawa beban 1000 cin, lalu membuat gerakan provokatif, lalu menoleh dan berlari ke arah dinding gunung. Kali ini, Wuda juga mencoba yang terbaik, seperti monyet memanjat pohon, memanjat dinding gunung dengan cepat. 10 meter, 20 meter, 45 meter, 47 meter.
Baru setelah dia mendaki ke ketinggian 47 meter, dia berbalik dan meluncur ke bawah dengan punggung menempel ke dinding gunung. 47 meter, rekor ini juga merupakan rekor terbaik Buddha sejauh ini. Ketika dia meluncur turun dari dinding gunung, dia tersenyum sepanjang waktu, menatap Losen dengan mata provokatif. Kakinya mendarat dan kemudian dia berjalan menuju Losen. Apakah kamu ingin mencoba? Kamu melihat telapak tangan di gunung dinding. Apakah itu dicetak? Dikatakan bahwa itu diambil oleh murid batin terkuat kita dari puncak Shouyu. Dalam pemikiran Buddha, Loseng baru saja menembus makhluk bawaan. Terlebih lagi, perbedaan terbesar antara bentuk kehidupan bawaan dan bawaan setengah langkah bukanlah perbedaan dalam tubuh, tetapi perbedaan antara energi sejati dan esensi sejati. Buddha tidak berpikir bahwa Loseng dapat melampaui cetakan telapak tangan itu, dan bahkan rekornya sendiri sejauh 47 meter mungkin sulit dilampaui. Karena memanjat tembok gunung ini bukan hanya tes kekuatan sekte yang sederhana, tetapi juga penggunaan kekuatan, kelenturan tubuh, dan waktunya harus sangat tepat. Dan Loseng belum pernah mencobanya sama sekali, jadi aneh untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Melihat wajah Buddha, Sang Wuxian menjadi marah. Dia tahu apa yang dipikirkan Buddha. Dia hanya ingin membuat Loseng jelek. Meskipun kekuatan Loseng meningkat pesat, Sang Wuxian merasa bahwa Loseng, jika ini adalah pertama kalinya untuk memanjat tembok gunung, saya khawatir tidak akan ada hasil yang terlalu bagus. Jadi dia menarik Loseng dan berkata, "Kakak Loseng, abaikan dia. Ayo minum teh di pavilion di sana." Mendengar itu, Loseng mengangguk. Dia tidak ingin membuang waktu untuk hal semacam ini dan berencana pergi bersama Sang Wuxian. Pada saat ini, Buddha berkata, "Mengapa? Apakah kamu tidak berani? Sama seperti ini, kamu berani disebut murid nomor satu dari sekte luar puncak Shouyu." Loseng tidak pernah peduli dengan gelar ini. Faktanya dia bahkan tidak jelas kapan nama ini muncul. Mendengar kata-kata Buddha, Loseng menoleh, mengangkat bahu dan berkata, "Tidak ada yang berani, karena Anda harus memprovokasi saya untuk mencoba, maka saya akan mencoba. Bagaimanapun, waktu luang saya lebih sedikit. Tetapi Anda bisa santai." "Kakak Loseng," Sang Wuxian ingin menghentikannya. Dia telah memanjat tembok gunung ini ribuan kali. Meskipun tembok gunung ini terlihat biasa, sebenarnya permukaannya sangat halus. Tidak ada titik fokus dan kamu hanya bisa mengandalkan dampak spirit untuk bergegas ke atas. Jika Loseng akrab dengan tembok gunung, tidak apa-apa. Tapi dia pasti akan menderita kerugian saat pertama kali memanjat. Loseng melambaikan tangannya dan berkata kepada Sang Wuxian, "Kakak Wuxian, jangan bujuk aku. Bahkan jika kamu gagal, itu konyol. Adapun gelar nomor satu di puncak luar Shouyu hilang, itu tidak apa-apa untuk menyerahkannya kepada orang lain." Sang Wuxian melihat bahwa bujukannya tidak membuahkan hasil dan melihat ekspresi Loseng acuh tak acuh dan hatinya sedikit bergerak. Mungkinkah Loseng begitu yakin? Mengingatkan pada tebakan Loseng sebelumnya, mana yang disukai? Tetapi setiap kali apa yang dilakukan Loseng di luar dugaan semua orang, akhirnya benar-benar berbeda dari yang ditebak semua orang. Yah, karena ini masalahnya, Loseng juga bisa mencoba. Hasil apa yang bisa dicapai adalah yang kedua. Sang Wuxian tertawa. Dia memuluskan segalanya untuk Loseng terlebih dahulu. Bahkan jika Loseng benar-benar tidak bekerja dengan baik, saat itu wajahnya tidak akan jelek. "Jubah penahan beban ini 1000 kati, ada 100 kati, 500 kati, 800 kati di tirai layang-layang. Saya tidak tahu berat mana yang harus Anda pilih." Buddha melepas pakaian yang menahan beban dan berkata kepada Loseng di tangannya,
Meskipun dia meminta Loseng untuk memilih, dia menekankan bahwa pakaian yang menahan beban beratnya 1000 kati. Artinya sudah jelas, jika Anda mau coba, lalu pakai saja yang terberat. Pilih sesuatu yang lebih ringan. Tidak ada yang memakai pakaian seberat itu untuk pertama kalinya, kata Sang Busian. Tapi begitu Loseng mengulurkan tangan, dia mengambil pakaian beban Buddha dan memakainya. Itu pada saat melompat pada diri saya sendiri. Dan kemudian melompat 2 kali di tempat. Jubah berat di tubuh memang memberi sedikit tekanan pada Loseng. Tetapi tekanan ini dapat diabaikan untuk kekuatan Loseng saat ini. Bahkan jika dia tidak meminjamnya, kekuatan skala naga mengandalkan kekuatannya sendiri dapat mengabaikan jubah berat ini. Setelah melompat 2 kali, Loseng berjalan ke landasan pacu di depan dinding gunung. Melihat jarak dinding gunung, dia menarik nafas ringan. Kakak Loseng, ayolah! Sang Busian berteriak dari samping. Setelah Loseng mengangguk, dia membuka kakinya dan mulai berlari ke depan. Namun, seberapa tinggi jarak yang bisa didaki tergantung pada kecepatan dan kekuatan larinya sebelumnya. Semakin cepat kecepatannya, semakin besar kekuatannya. Kali ini Loseng menguji dirinya sendiri, bukan untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi dia sangat santai, tetapi sikapnya sangat serius. Bahkan jika itu masalah sepele, dia akan menghadapinya dengan sikap yang sangat serius. Ini adalah filosofi hidup Loseng. Saat dia mengambil langkah, Loseng mengaktifkan kristal ponik di lengan kanannya. Segera energi yang keluar dari kristal ponik membentuk garis tipis penghalang angin dibungkus secara merata di sekitar tubuh Loseng. Penghalang inilah yang benar-benar memotong hambatan angin, yang berarti hambatan angin sama dengan 0 untuk Loseng. Sekarang Loseng adalah nomor 1 dari sekte luar puncak Gerimis yang sedang menguji tirai layang-layang. Dia memang sangat menarik bagi murid sekte luar lainnya di tirai layang-layang. Jadi semua orang ingin melihat apa yang berbeda tentang Loseng ini. Dan apakah itu benar? Itu sekuat dalam legenda. Jadi mereka semua berhenti berlatih dan berdiri tidak jauh untuk menonton. Di bawah tatapan semua orang, sosok Loseng tiba-tiba menjadi kabur. Dan efek ini hanya dapat dihasilkan dengan bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Gila, kecepatannya sangat cepat. Bagaimana dia bisa melakukannya? Itu terlalu abnormal. Kecepatan ini sudah ditangkap dengan mata telanjang. Aku tidak tahu berapa meter dia akan mendaki. Mungkin dia bisa memecahkan cetakan telapak tangan di atasnya, di mana rekornya. Semua orang mulai berbicara. Mata mereka membelalak. Tidak ingin melewatkan detail. Lagi pula, kecepatan Loseng terlalu cepat, dan jika dia sedikit tidak sengaja, dia mungkin menghilang dari pandangan mereka. Loseng masih ragu dengan kecepatannya, bahkan jika dia meledak dengan kecepatan penuh, orang-orang ini bahkan tidak bisa menangkap jejaknya. Jadi dia hanya bergegas menuju tembok gunung sekarang, dan dia harus melompat. Ketika dia mencapai tembok gunung, jika kecepatannya bagus, akan buruk jika dia tidak dapat memanfaatkan kesempatan untuk menabrak tembok gunung selama beberapa saat. Sementara tes pada tirai layang-layang ini bukanlah pengejaran buta kecepatan, tetapi kekuatan juga harus sangat khusus tentang waktu. Loseng adalah ujian pertama, semuanya tergantung pada perasaan. Ketika Loseng dekat dengan dinding gunung, kakinya menginjak tanah. Seluruh tubuhnya membungkuk menjadi lengkungan. Dan kemudian merenggangkan dengan sekuat tenaga. Dia melesat ke atas dengan kenaikan Loseng sangat cepat. Namun yang lebih aneh adalah, Loseng tidak meminjam kekuatan di dinding gunung di babak pertama, tetapi hanya bergegas ke atas dengan kekuatan memantul. Pada saat yang sama, bola mata bulat Sang Husian hampir jatuh. Loseng ini bahkan tidak menginjak dinding gunung, karena untuk membuat diri mereka mendaki lebih tinggi, ketika mereka mendaki,
Mereka akan terus menginjak dinding gunung dengan kedua tangan dan kaki untuk membangkitkan tenaga ke atas dan membuat diri mereka mendaki lebih tinggi. Tetapi semua orang tidak menyangka bahwa Losen tidak meminjam kekuatan sama sekali di babak pertama dan hanya berlari lebih dari 20 meter dengan kekuatan lompatannya yang luar biasa. Bukankah Losen ini terlalu mesum? Kamu bisa melompat dengan kekuatan lompatanmu lusinan meter. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ini terlalu mengejutkan dan celah ini akan membuat orang mati. Buddha yang menonton dari samping tampak murung dan sambil berkata dengan dingin, memanjat tembok gunung mengandalkan kemampuan melompat saja tidak cukup. Dia bisa melompat ke ketinggian lebih dari 20 meter dengan kemampuan melompatnya. Bahkan ini baru paruh pertama perjalanan. Di paruh kedua perjalanan, dia pasti akan jatuh ketika kekuatannya habis. Soalnya, kecepatan dia telah melambat. Saat ini, Loseng melompat turun dan melompat ke ketinggian 27 meter. Setelah kekuatan dorongan ke atas secara bertahap dilemahkan, Loseng mengulurkan tangan dan kakinya untuk memanjat. Ketika tangan dan kaki Loseng menyentuh dinding gunung, alisnya tiba-tiba terangkat. Itu agak menarik. Dinding gunung itu dipoles begitu halus sehingga tidak ada satupun titik kekuatan. Nyatanya, tidak ada titik kekuatan di tembok gunung. Tapi setelah tembok gunung ini didaki oleh murid-murid puncak gerimis, setiap kali mereka menginjaknya, akan ada bekas yang tertinggal di dinding gunung. Seiring waktu, beberapa cekungan kecil akan muncul di dinding gunung karena ada beberapa murid banyak berlatih dan secara bertahap menemukan depresi ini dan meminjam depresi ini untuk naik lebih tinggi yang membuat beberapa penyok di dinding gunung. Semakin banyak orang menggunakannya, semakin banyak penyoknya secara bertahap. Meski di permukaan, dinding gunung itu memang mulus dan rata, namun nyatanya masih banyak cekungan di dalamnya. Setelah ratusan atau ribuan pendakian telah mencatat secara mendalam setiap depresi dalam pikiran mereka. Setelah melompat, kemana harus menginjak langkah pertama dan kemana harus menginjak langkah kedua, semua harus diperhatikan. Oleh karena itu, pengalaman sangat penting untuk memanjat tembok gunung ini. Losen tidak memiliki pengalaman dan dia pasti akan menderita kerugian jika dia memanjat dengan kekuatannya sendiri. Sekarang Buddha mampu mendaki hingga ketinggian 47 meter. Pertama karena dia memanfaatkan depresi ini dengan baik. Dan kedua, dia sangat fleksibel. Namun selama bertahun-tahun, jumlah orang yang mendaki ke atas jauh lebih sedikit daripada mereka yang di bawah. Jadi semakin Anda naik, semakin sedikit depresi yang terlihat, dan semakin sulit jadinya. Meskipun Loseng kurang pengalaman dan tidak dapat menemukan depresi di dinding gunung, dia memiliki keunggulan, yaitu kecepatan. Karena energi kristal ponik memainkan peran besar pada saat ini, tangannya terus berdetak ke arah dinding gunung, dan pada saat yang sama, kakinya menginjak-injak dengan kecepatan yang sangat cepat. Faktanya, dengan kekuatan Loseng saat ini, dia bahkan dapat menendang dinding gunung yang keras ini dan kemudian melompat, tetapi tidak dapat dihindari bahwa akan ada kecurigaan, kecurangan, jadi dia menyerah pada rencana ini. Kontrol Loseng atas kekuatannya sendiri telah mencapai titik yang sangat halus. Di bawah pukulan dan injakan yang konstan ini, kecepatan Loseng telah meningkat lagi. Kecepatan Loseng telah dipercepat lagi, teriak seorang murid luar. Bukan, apa yang terjadi? Itu tidak masuk akal. Beberapa murid luar bingung dan mereka tidak bisa mengetahuinya. Memanjat dinding gunung ini, kecepatannya adalah proses penurunan linier. Namun di bagian bawah, kekuatannya paling besar dan kecepatannya paling cepat. Karena tidak ada titik pengungkit di tengah dinding gunung, kecepatannya akan berangsur-angsur
berkurang dan kecepatan pendakiannya akan semakin lambat. Jadi tidak ada yang bisa menghentikan proses ini. Tapi setelah Loseng naik setengah, kecepatannya tiba-tiba meningkat, yang menunjukkan bahwa Loseng tidak perlu mengandalkan akumulasi kekuatan di bagian bawah. Bahkan larinya yang dipercepat pun bisa dihindari. Dia bisa memanjat tembok gunung sepanjang waktu, entah itu 10 meter, 30 meter, 100 meter, atau 1000 meter. Dalam situasi ini, ujian memanjat tembok gunung sebenarnya telah kehilangan maknanya untuk ujian Loseng. Saya melihat Loseng melintasi 30 meter, 40 meter, 50 meter, 55 meter dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera dia melampaui cetakan tangan sebelumnya. Kali ini, Loseng berhenti di ketinggian 60 meter. Dan pada saat yang sama, mengulurkan tangannya dan menampar dinding gunung dengan keras. Tuar! Telapak tangan Loseng menghantam ke dinding gunung, membentuk cetakan telapak tangan yang dalam. Lalu dia berbalik dan jatuh lurus ke bawah dari dinding gunung. Ini melebihi rekor untuk pertama kalinya. Kehidupan bawaan benar-benar berbeda. Artinya, untuk Loseng, selama dia ingin memanjat tembok gunung ini seperti berjalan di tanah. Di tengah diskusi, di antara kerumunan, Loseng kembali ke tanah dan berjalan menuju Buddha. Sambil berjalan, dia melepaskan ikatan pakaian yang menahan beban di tubuhnya, menyerahkannya kepada Buddha, sambil tersenyum dan berkata, "Saya menunjukkan milik saya." Sekarang ekspresi Buddha sangat kaku, mulutnya penuh dengan rasa pahit. Mengapa sekte luar puncak Shoyu nomor 1? Orang ini hanyalah seorang capul. Belum lagi puncak Shoyu, sekte terlemah seluruh sekte Kingyun. Mengapa orang ini tinggal di sekte luar? Jika dia ingin menemukan Loseng sendirian, dia hanya meminta penghinaan. Sekarang rasa frustasi yang mendalam muncul secara langsung dari hati Buddha. Setelah mengembalikan pakaian yang menahan beban ke Buddha, Loseng berjalan ke arah Sang Wuxian dan menepuk Sang Wuxian, yang membuat Sang Wuxian dengan sengaja membuat ekspresi keheranan yang sangat berlebihan. Tetapi setelah Loseng mengambil momen, ekspresinya secara bertahap berubah menjadi wajah tersenyum, dan dia tertawa terbahak-bahak. Saya tahu bahwa saudara Loseng pasti bisa melakukannya. Tapi saudara Loseng, kamu bisa melakukan lebih dari sekedar melakukannya. Kata Sang Wuxian sambil melihat Buddha di sebelahnya, sengaja atau tidak sengaja. Mendengar ini, Loseng menarik nafas dalam-dalam. Karena memikirkan penampilan Buddha sebelumnya, Sang Wuxian marah. Faktanya dengan status Sang Wuxian, sama sekali tidak perlu baginya untuk marah dengan prajurit bawaan setengah langkah dari angkar rumput. Karena dengan status Sang Wuxian, apalagi bawaan setengah langkah, dia bahkan tidak terlalu memikirkannya. Karena meskipun anggota keluarga Sang sendiri tidak kuat, tetapi para tetua dari keluarga Sang terkenal di seluruh wilayah timur. Secara umum, ada sangat sedikit seniman bela diri di antara para murid di sekte Kingyun yang dapat berkultivasi ke alam dewa penerangan. Dan kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga bangsawan terkenal. Tentu saja, bangsawan tidak mungkin memanfaatkan semua keuntungan dan selalu ada beberapa ahli bela diri berbakat dari keluarga akar rumput. Bahkan sebagian besar pembangkit tenaga alam dewa penerangan yang tumbuh di keluarga akar rumput mengabdikan diri mereka dalam keluarga Sang. Ini juga alasan mendasar mengapa keluarga Sang dapat mengimbangi 7 keluarga bangsawan besar, meskipun mereka bukan keluarga bangsawan. Sebagai tuan muda ketiga dari keluarga Sang, bahkan para pemuja di alam menerangi harus memberikan 6 titik wajah ketika mereka bertemu dengannya, jadi dia tidak perlu menempatkan Buddha di matanya sama sekali. Hanya saja Sang Wuxian terlahir dengan kegigihan. Meskipun dia tidak berharap bisa melangkah terlalu jauh di jalan seni bela diri, dia masih kecanduan dan berharap dia bisa melangkah sejauh mungkin.
Setelah dipukul oleh Buddha beberapa kali, Sang Wuxian secara alami menahan amarahnya. Meskipun dia tidak dapat mengalahkan Buddha kali ini, tetapi Lose membantunya, jadi Sang Wuxian masih merasa sangat baik. Segera keduanya datang ke pavilion di sebelah Loseng dan keduanya duduk di bangku batu di pavilion. Kemudian melihat pemandangan Sekte King Yun yang sangat bagus, Tire Yaoxi adalah puncak samping dari puncak Xiuyu. Dan Anda dapat melihat panorama pemandangan gunung di sebelah barat. Kakak Loseng datang ke sini secara khusus, ada apa? Sang Wuxian bertanya dengan pikiran cepat. Dia mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi pada Loseng dan diperkirakan ada sesuatu yang baik yang ingin dia percayakan untuk bertindak atas nama lelang. Tapi dia secara alami menolak untuk bertanya pada Loseng seperti ini, tetapi pura-pura tidak tahu. Loseng mengangguk dan berkata, "Kakak Wuxian, saya punya sesuatu yang ingin saya mempercayakan kepada Anda. Tetapi saya harap setelah kepercayaan itu, Anda dapat merahasiakannya untuk saya." Sang Wuxian menatap Loseng dalam-dalam, kemudian berkata, "Kakak Loseng, saya menganggap Anda sebagai saudara dan saya pasti akan merahasiakannya. Tidak peduli apa pelelangannya, bahkan jika seseorang meletakkan pisau di leherku, aku tidak akan mengatakannya." Mendengar itu, Loseng tersenyum. Kemudian berkata dengan sedikit rasa malu, "Saat ini saya akan terlalu khawatir, jadi jangan salahkan saya. Saya tahu saudara Wuxian bisa dipercaya, tapi saya pikir ini terlalu banyak." Pada saat Loseng mengatakan itu, semakin penasaran Sang Wuxian. "Mungkinkah hal-hal yang ingin Anda percayakan kepada saya untuk dilelang sangat penting, jadi saya harus berhati-hati?" Sang Wuxian juga penasaran. Dia tahu bahwa Loseng bukan seorang yang berpikiran sempit. Jika barang yang ada di tangannya tidak terlalu penting, tidak mungkin dia mengatakan seperti itu. Melihat tatapan ingin tahu Sang Wuxian, Loseng mengguncang cincin penyimpanannya sedikit dan mengeluarkan botol kecil dari cincin itu. Meskipun tidak ada orang di sekitar pavilion dan dengan penglihatan murid luar Xiuyu, hanya ada sedikit orang yang bisa mengenali isi botol tersebut. Tetapi Loseng masih menutupinya dengan tangannya dan menyerahkannya kepada Sang Wuxian. Pada saat yang sama, mata Sang Wuxian terpaku pada isi botol. Matanya perlahan terbuka dan dia berkata dengan lembut, "Esensi Tianyan." Ketika Loseng melelang inti kristal ratu serangga terakhir kali, seseorang juga melelang esensi Tianyan. Sang Wuxian masih ingat harga tinggi 120.000 kristal kubik yang dijual pada lelang esensi Tianyan. Jika bukan karena pelelangan yang menyerah pada seorang bangsawan pada waktu itu, harganya mungkin akan naik. Esensi Tianyan ini tampaknya tidak kurang dari kumpulan yang dijual oleh rumah lelang Tianlu kami terakhir kali. Berapa banyak total tetes yang ada? Suara Sang Wuxian sedikit bergetar karena dia benar-benar tidak dapat mengetahuinya. "Dalam botol ini ada 55 tetes," kata Loseng. Mendengar itu, Sang Wuxian menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Loseng dengan tenang, "Saya mengerti mengapa Anda begitu berhati-hati sekarang. Jika itu saya khawatir akan lebih berhati-hati daripada Anda." Mendengar itu, Loseng tersenyum dan berkata, "Jika saya hanya memiliki secangkir esensi Tianyan ini, saya tidak akan terlalu berhati-hati. Saudara Wuxian, saya akan memberikan esensi Tianyan ini kepada Anda sesekali. Tolong bantu saya melelang mereka." "Sebentar, kamu masih punya?" Sang Wuxian menarik nafas, merasakan hidupnya sedikit sakit karena esensi Tianyan sangat misterius. Sejauh ini, belum ada yang tahu bagaimana esensi Tianyan diproduksi. Bahkan esensi Tianyan yang dilelang oleh rumah lelang diperoleh oleh beberapa prajurit secara kebetulan. Namun mendengarkan nada bicara Loseng,
Dia sepertinya memiliki banyak esensi Tianyan di tangannya. Dan dia akan menjualnya kepada dirinya sendiri secara teratur, yang menunjukkan bahwa Lo Sheng memiliki sejumlah besar esensi Tianyan di tangannya. Dan bahkan mungkin Lo Sheng sendiri telah menguasai metode pembuatan esensi Tianyan. Lo Sheng mengangguk dan berkata, "Saudara Wu Xian, saya masih memiliki esensi Tianyan di tangan saya dan dilelang di rumah lelang Tianlu. Untuk keluarga Sang Anda, ini adalah situasi yang saling menguntungkan, bukan?" Mendengar itu, Sang Wu Xian juga mengangguk kepalanya. "Sekarang keraguan saya harus jelas bagi Anda. Jika ada lebih banyak lelang di masa depan, keluarga Sang Anda mungkin harus menahan tekanan yang cukup besar. Apakah Anda pikir Anda dapat menanggungnya?" tanya Lo Sheng. Saat ini, aura Sang Wu Xian berangsur-angsur menjadi lebih berat. Bagaimanapun, kekhawatiran Lo Sheng sangat normal, karena apapun bisa terjadi di dunia ini. Meskipun kekuatan keluarga Sang memang bagus, tetapi dibandingkan dengan 7 keluarga bangsawan besar, masih ada beberapa perbedaan yang tidak terlihat. Memang wajar jika keluarga Zhang sesekali melelang esensi Tianyan, karena selalu ada pertarungan beruntung di dunia ini yang bisa mendapatkan benda ini. Tetapi jika keluarga Zhang menjual 1 botol Tianyan esensi setiap bulan, situasinya berbeda. Ini berarti seseorang memiliki sumber esensi Tianyan yang stabil, atau seseorang telah menguasai metode pemurnian esensi Tianyan. Ketika klan bangsawan itu menyadari masalah ini, mereka pasti akan menekan keluarga Zhang. Dan keluarga Zhang kemungkinan akan memaksa Zhang Wuxian untuk mengungkapkan sumber esensi Tianyan. Dan itu adalah resiko yang tidak kecil. Tiba-tiba Zhang Wuxian tersenyum, lalu berkata kepada Lo Sheng, "Kakak Lo Sheng, sepertinya kamu masih terlalu khawatir." Tepat ketika melihat nada suara Sang Wu Xian, Lo Sheng bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mungkinkah saudara Wu Xian itu memiliki strategi untuk menghindari risiko ini? Atau dapatkah Anda mengendalikan seluruh keluarga Zhang sebagai monolit?" Sang Wu Xian terus tertawa dan berkata, "Kakak Lo Sheng, Anda memiliki sedikit kontak dengan keluarga Zhang kami. Jadi tentu saja Anda tidak tahu beberapa metode keluarga Zhang. Kami telah terlibat dalam pelelangan selama bertahun-tahun, dan kami telah memikirkannya banyak cara untuk mengatasi berbagai masalah. Memang banyak prajurit yang tidak berani mengirim barang ke rumah lelang kami karena kekhawatiran Anda. Misalnya, beberapa prajurit ingin melelang harta itu setelah membunuh orang dan merebut harta. Tetapi harta itu asalnya dimiliki, menempatkannya untuk dilelang dapat menyebabkan banyak masalah. Mereka sendiri takut untuk maju dan menyerahkannya kepada keluarga Zhang kami untuk dilelang. Jadi kami memikirkan beberapa cara." "Membunuh orang untuk merebut harta. Hal-hal ini terjadi hampir setiap hari. Bahkan para murid dari keluarga bangsawan pasti terbunuh. Dan senjata-senjata spiritual mereka diambil. Beberapa senjata roh pada awalnya diambil dari pihak lain. Para prajurit itu sangat ingin menjualnya, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Karena begitu dilelang, mereka akan ditemukan oleh bangsawan pihak lain. Dan mereka akan memiliki kesempatan untuk temukan mereka dengan mengikuti tanaman merambat dan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, keluarga Zhang ingin mencari cara alternatif untuk pergi ke luar wilayah timur. Jadi ini seperti metode transaksi yang dipercayakan. Pertama, tempatkan harta di tempat rahasia, lalu percayakan 2 orang yang tidak terkait untuk mengirim catatan ke orang rumah lelang Tianlu. Dan kemudian, biarkan orang rumah lelang Tianlu pergi ke tempat rahasia. Harta yang dipercayakan untuk dilelang, sehingga klan tidak perlu muncul selama seluruh proses transaksi. Bahkan orang-orang dari rumah lelang Tianlu tidak tahu siapa kliennya. Setelah transaksi selesai, orang-orang di rumah lelang akan memotong sebagian dari biaya lelang
lalu menyetorkan kristal kupi ke dalam token yang tidak terdaftar dan mengembalikannya ke lokasi razia, dan transaksi bisa dianggap selesai. Setelah Sang Busian memberitahu Lo Seng tentang metode ini, dia menambahkan, "Jadi jangan khawatir, Saudara Lo Seng, selama saya memberitahu keluarga bahwa saya berdagang melalui metode ini, saya tidak tahu esensi dari esensi Tianyan ini, siapa pemiliknya. Mungkin mereka tidak punya cara untuk bertanya." "Jadi begitu." Lo Seng menghela nafas lega. Dia awalnya sakit kepala tentang menjual esensi Tianyan untuk menyembunyikan identitasnya. Dan sekarang dia mendengar Sang Wuxian mengatakan metode ini. Bagaimanapun, rumah lelang Tianlu telah menjalankan bisnis selama bertahun-tahun. Dan ini memang cara yang baik. Tidak hanya melindungi penjual, tetapi juga menang untuk semua orang. "Namun, 55 tetes esensi Tianyan, Saudara Lo Seng, maukah Anda mempercayai saya untuk melelangnya?" Sang Wuxian berkata dengan bercanda, "Hei, meskipun ada lebih dari 100.000 kristal persegi, di mata tuan muda ketiga dari keluarga Zhang, tidak ada yang perlu ditakuti," kata Lo Seng sambil tersenyum. Karena kekhawatiran bisnis lelangan Sang Wuxian ini bukan keuntungan jangka pendek, tetapi keuntungan jangka panjang. Lo Seng telah memberitahunya bahwa dia memiliki lebih dari beberapa lusin tetes esensi Tianyan di tangannya. Jika Sang Wuxian benar-benar menggunakan kekuatan keluarga untuk serakah 55 tetes inti Tianyan, maka dia harus kehilangan lebih dari keuntungannya. Pertama-tama, tidak mungkin Lo Seng menjual tindak lanjut esensi Tianyan kepadanya. Selain itu, langkah ini akan mengganggu Lo Seng. Dia pasti tidak akan bisa tinggal di puncak Xioyu, dan dia harus berhati-hati terhadap Lo Seng kapan saja dan di mana saja. Jadi harga ini jauh lebih dari 100.000 kristal kupik. Segera Sang Wuxian mengambil esensi Tianyan dari tangan Lo Seng dan kemudian diam-diam memasukkannya ke tangan kirinya yang gemuk di jari manis kiri Sang Wuxian. Dia mengenakan cincin jamrut berwarna indah, yaitu cincin penyimpanan. Setelah memasukkan esensi Tianyan ke dalamnya, Sang Wuxian menghela nafas. "Munculnya begitu banyak esensi Tianyan, saya khawatir itu akan menyebabkan keributan di ibu kota kekaisaran lagi,"